Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua peserta yang menonton siaran langsung kelas pendidikan khas bersama Cikgu Liza pada hari Jumaat yang mulia ini. Okey, alhamdulillah. Kita bersua semula setelah sekian lama Cikgu tidak bersiaran ya. Okey, alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, sebelum memulakan majlis pada hari ini, okey, Cikgu nak ucapkan selamat datang kepada guru-guru, ibu bapa dan murid-murid sekalian. Kepusat Tuition Akademi YouTuber Usaha Sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Slot pendidikan khas bermula percuma selamanya percuma. Okey. Dimulakan perkongsian kelas kita pada hari ini, hari yang mulia ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, apa khabar anak-anak semua? Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Cikgu percaya anak-anak sudah tidak sabar untuk meneruskan kelas kita hari ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas, dengar dulu pantun daripada Cikgu Liza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Mari kita rapat-rapat belajar bahasa isyarat secara online. Okey, Masya Allah. Izinkan cikgu perkenalkan diri dulu ya. Cikgu ialah Cikgu Rosmaliza binti Jajul. Okey, lebih dikenali sebagai Cikgu Liza. Okey, hari ini cikgu akan buat kelas secara all in one. Okey, tanpa guru-guru dan rakan-rakan pendidikan asal lain. Tetapi cikgu percaya mereka ada di luar sana. Okey. Okey, cikgu tidak bersendirian lah. Cikgu bersama rakan-rakan dan anak-anak murid yang berada di luar sana. Tapi nanti ada masa cikgu akan ajak murid-murid dan siapa saja akan naik konti bersama dengan cikgu. Okey, diharap kelas hari ini akan belajar, akan berjalan okey dengan jayanya. Amin. Okey, jangan lupa ziarah channel YouTube Cikgu Rosmaliza Jajul. Okey, baiklah. Pada hari ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Liza, channel Rosmaliza Jajul. Siapa yang belum subscribe, silalah subscribe butang subscribe. Sebagai tanda sokongan anda kepada Cikgu Liza. Cikgu mengajar di SK Temenggung Abdul Rahman, Integrasi Segamat Johor. Mengajar murid pendidikan khas masalah pendengaran. Okey. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuk Keluarga Bahagia. Tunggu. Okay, sebelum itu, okay, di sini cikgu ingin mengingatkan tentang beberapa perkara penting dalam menuntut ilmu secara online di Akademi YouTuber. Okey, pada hari ini. Okey, yang pertama, sila beri tumpuan dan kerjasama ketika guru mengajar. Yang kedua, sentiasa menaik menggunakan ayat yang sopan di ruangan sembang kita. Yang ketiga, sila gunakan gambar profil yang bersesuaian dan tampilkan wajah kamu yang sebenar. Okey. Yang keempat, pastikan kamera dan mic kamu diaktifkan sebelum dijemput masuk bersama-sama di studio ini.
Yang kelima, link sijil akan diberikan di akhir siaran. Kamu hanya ada masa 30 minit sahaja selepas kelas untuk mengisi borang tersebut. Taip nama, okey, nama dengan huruf besar dan taip email dengan betul agar tidak timbul sebarang masalah. Yang keenam, hanya email ididik yang boleh digunakan untuk akses pautan sijil ya. Cepat-cepat, cepat-cepat mendaftar email ididik. Dan jangan lupa sertai grup Telegram ididik junior. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Liza. Okey. InsyaAllah moga kelas kita pada hari ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Okey, sebelum itu, Cikgu nak tengok anda semua bersedia ke? Okey, Cikgu tengok dekat ruangan sembang ya. Dah bersedia belum? Okey. Dah bersedia belum? Type sedia. Kalau dah bersedia, cikgu nak tengok siapa yang bersedia. Okey, alhamdulillah ada yang dah bersedia ya Aziza. Okey, sebelum itu, okey, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, apa kata? Okey, kita layan iklan dulu. Sebentar ya. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma mestilah Akademi YouTuber. Okey, kembali semula kita bersiaran. Okey, cikgu akan share screen ya. Okey. Okey, seperti biasa sebelum kita belajar, jom kita baca doa belajar dahulu bersama-sama dengan cikgu. Okey, siapa yang berada di luar konti, okey, jom kita sama-sama tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkan ke atas kami gendur rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Okey, sedia semua ya. Okey, cikgu nak tengok komen semua. Okey. Alhamdulillah. Okey, siapa ni? Assalamualaikum Madiha Syairah. Eh, orang lain pula ya. Okey, jumpa cikgu Madiha dalam ni ya. Okey, assalamualaikum Cikgu Liza. Waalaikumsalam. Madiha Syairah dekat sekolah lagi ya. Okey. Alhamdulillah kita dah bersedia. Okey, sedia ya. Okey, cikgu akan mulakan pelajaran pada hari ini dengan tajuk Keluarga Bahagia. Okey. Nampak tak isyarat di sebelah keluarga itu? Okey, untuk isyarat keluarga, kita dah belajar huruf A sampai Z kan dulu. Nombor pun dah cikgu ajar 1 sampai 10 dan 100, 1000 dan sebagainya. Okey, hari ini tengok perkataan keluarga. Untuk isyarat keluarga, huruf K letak dekat di bawah pipi ini dan pusing ke depan. Keluarga, nampak tak? Keluarga. Ini isyarat untuk keluarga. Bahagia pula, huruf B letak di dada dan tak letak kat depan, ke depan. Okey, bentangkan ke depan. Huruf B, gitu. Bahagia, macam kita, bahagianya, okey, bahagia. Semula, keluarga, bahagia. Okey, sebelum itu, kita eja dulu perkataan tersebut. Okey, keluarga. Okey,
E-L-U-A-R-G-A. Keluarga. Okey, untuk perkataan bahagia, kita eja juga B-A-H-A-G-I-A. Ha, ingat lagi ya huruf-huruf tersebut. Okey, semula keluarga. Okey, di bawah sini, di bawah pipi ni, pusing ke depan dan cantumkan. Okey, keluarga bahagia. Ha, gitu. Okey, cikgu boleh teruskan ya. Ha, mudah saja kan? Ha, kalau tahu bahasa isyarat ni. Okey, ini adalah gambar keluarga bahagia. Ha, semua menyambut hari raya dan hari-hari perayaan yang lain bersama-sama keluarga. Okey, tengok gambar itu. Okey, seronok dan bahagianya keluarga itu. Okey, seterusnya. Ha, ini pula. Apa dia? Sama juga keluargaku. Untuk perkataanku di hujung keluargaku, huruf K letak di dada. K letak di dada sahaja. Keluargaku sayang. Untuk perkataan sayang, huruf S dan silang di dada begini. Sayang. Keluargaku sayang. Okey, kita eja lagi sekali. Ha, kena eja selalu. Nanti lupa ejaan tersebut. K-E-L-U-A-R-G-A. K-U. Keluargaku. Untuk kata sayang, S-A-Y-A-N-G. Okey, semula keluargaku sayang. Okey. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris, I love you. Okey. Itu nanti kita belajar ya. Okey. Cikgu teruskan dulu. Ini gambar juga. Sayang keluargaku atau keluargaku sayang. Okey. Ini adalah keluarga yang bahagia dan sayang. Okey. Sebelum itu, cikgu nak tunjukkan dulu keluarga asas. Keluarga asas. Asas. Okey, ini tangan sebelah kiri. Okey, tapak ke bawah dan tangan sebelah kanan huruf A letak di bawah tapak tangan kiri dan pusing ikut arah jam. Asas. Okey. Asas. Keluarga asas. Okey, semula. Keluarga asas. Okey. Tangan kanan A. Siapa yang guna tangan kiri? Dia boleh guna tangan kiri. Okey, tangan kiri. Siapa yang kidal? Dia boleh guna tangan kiri untuk buat huruf A. Dan letak di sebelah tangan kanan. Okey. Siapa yang guna tangan kanan? Boleh guna tangan kanan dan boleh letak seperti ini. Asas. Okey. Eja perkataan K-E-L-U-A-R-G-A-A-S-A-S. Asas. Okey. Apa itu keluarga asas? Apa itu keluarga asas? Okey. Tengok sini ya. Okey, ini cikgu dah bagi tahu tentang keluarga asas dahulu ya secara ringkas. Okey, ini adalah keluarga asas. Dalam keluarga asas, ada ayah, ada emak, ada abang, ada kakak dan ada adik. Ha, itu keluarga asas. Okey. Seterusnya, keluarga kembangan. Keluarga, okey, kembangan ni mulakan jari. Kalau siapa yang guna jari kiri, guna jari kiri. Siapa guna jari kanan, guna jari kanan. Sebelah kanan, cikgu guna kanan ya. Kuncup macam ni dan kembang ke depan. Dan buat huruf N. Tarik ke tepi. Keluarga kembangan. Okey. Keluarga kembangan.
Okay, kita eja lagi. K-E-L-U-A-R-G-A. Keluarga. Kembangan. K-E-M-B-A-N-G-A-N. Kembangan. Seperti bunga yang kembang. Kembangan. Okay, apa itu keluarga kembangan? Okay, cuba tengok di sini. Cikgu. Buat secara ringkas juga sebab kita belum masuk lagi isyarat untuk ahli keluarga ini. Okay. Dalam keluarga kembangan ni, cuba tengok sini ada datuk, ada nenek, ada anak dia tiga orang. Anak dia tiga orang. Okay, cuba tengok sini. Anak yang pertama, kahwin. Anak yang kedua pun kahwin. Okey, anak yang ketiga belum. Okey, anak yang pertama dapat anak juga. Okey. Ada abang, ada kakak, ada adik. Anak yang apa? Anak dia yang kedua pun ada anak juga. Dapat juga sepupu. Okey, ini adalah keluarga kembangan. Ada datuk, ada nenek, ada makcik, ada pakcik, ada sepupu. Itu adalah keluarga kembangan. Ingat ya, jangan lupa keluarga asas, keluarga asas dan keluarga kembangan. Okey, sebentar kita akan lupa makcik Ina tadi ya. Okey, sekarang kita akan isyaratkan kotangan bahasa isyarat untuk ahli keluarga kembangan. Okey. Ini adalah datuk. Datuk bukan datuk apa ni. Datuk ada nenek dia. Okey. Isyarat bagi datuk. Okey, untuk pengetahuan semua, paras hidung ini, atas paras hidung adalah isyarat untuk lelaki. Okey, untuk lelaki. Paras hidung ni ke atas adalah untuk lelaki, untuk isyarat bagi lelaki. Okey, paras hidung ke bawah adalah untuk perempuan. Oleh kerana datuk adalah lelaki, jadi isyarat dia dekat atas. Datuk. Okey, buat dua kali ke depan je. Datuk. Okey, nampak tak? Datuk. Gitu. Datuk. Dua kali ya. Datuk. Okey. Eja perkataan datuk. D-A-T-U-K. Datuk. Mudah kan? Setakat ni mudah tak? Boleh tak ikut? Datuk. Begitu. Ini untuk nenek. Nenek oleh kerana nenek adalah perempuan. Isyarat dia dekat bawah sini ya. Nenek. Dua kali ke depan. Nenek. Eja nenek. N-E-N-E-K. Nenek. Okey. Faham ya? Datuk. Nenek. Okey. Mudah kan? Cikgu nak tengok. Boleh ikut tak? Siapa ni? Elia Nur Syahda. Boleh ikut. Senang. Bagus. Cikgu suka. Siapa lagi cakap boleh cikgu? Oh, Aisyah cakap boleh cikgu. Bagus. Alhamdulillah. Okey, cikgu boleh teruskan ya. Okey, seterusnya. Ini. Ayah. Isyarat untuk ayah ialah huruf A. Nampak tak? Huruf A. Eja. A-Y-A-H. Ayah. Huruf A letak dekat atas dahi sini. Begini, okey. Ayah. Okey, seterusnya. Bapa. Bapa. Tangan dibuka dan letak dekat dahi seperti ini. Bapa. Bapa. Okey, eja. B-A-P-A. Maksudnya sama saja. Cuma beza ejaan dia. Okey, kalau ayah, A-Y-A-H. Okey, ayah. Kalau bapa, B-A-P-A. Bapa. Itu je beza. Tapi maksud dia sama. Okey, seterusnya. Okey. Ini apa?
Emak. Okey, emak pun sama dekat bawah ni, cuma letak je sebegini. Ah, kalau tadi nenek. Ah, ini emak letak je. Emak. Okey, eja I M A K. Emak. Okey, seterusnya untuk perkataan ibu, huruf I letak di bawah dagu ni. Ibu. Okey, biasa murid pendidikan khas ya, boleh sebut ibu. I bu. Ha, ibu. Okey, eja I B U. Ibu. Okey. Kita ulang semula. Ayah, bapa, emak, ibu. Okey, boleh ikut ya. Senang sangat. Okey, nanti boleh isyaratkan pada kawan-kawan yang ada masalah pendengaran. Ha, mana ayah, mana ibu. Okey, boleh tanya. Okey, ini adalah abang. Abang adalah lelaki, jadi dia menggunakan huruf G. G letak aja di atas dahi. Abang. Okey, abang. Letak saja. Ha, mana abang? Abang ini, eh, isyarat dia. Eja A, B, A, N, G. Abang. Okey, seterusnya. Oh, kakak kan perempuan, jadi isyarat dia dekat bawah lah. Kakak, dia guna huruf K. K. Tolak ke depan sedikit saja. Okay, seperti ini. K. Ah, kakak. Kakak. Eja. K. A. K. A. K. Kakak. Ah, siapa ada kakak? Ah, gitu. Kakak. Okey, ni untuk adik. Okey, untuk adik. Ah, cikgu tak boleh tunjuk-tunjuk gini. Cuba tengok gambar tersebut. Di bawah pinggang dan tekan seperti sekali saja. Adik. Ah, tolak sekali saja ke bawah. Adik. Adik. Ah, eja. A, D, I, K. Adik. Ah, mudah kan? Hmm, kita dah banyak belajar ahli dalam keluarga. Okey, semula ya. Abang. Kakak. Adik. Ah, boleh tanya kawan-kawan nanti ya. Okey. Hmm. Okey, seterusnya. Ah, ini adalah siapa? Ah, pak cik. Okey, pak cik di atas. P dan C. Pak cik. Kalau pak cik tu ada nama, nama dia kena eja. Contoh pak cik Abu, okey. Pak cik Abu. Ha, contoh kalau dia ada nama, kalau nak panggil pak cik saja pun boleh. Okey, pak cik Ali. Ha, ada nama kena eja. Ataupun biasa murid-murid pendidikan khas ni dia akan bagi syarat pak cik. Ha, dia buat A gitu je pun boleh juga. Macam cikgu Liza, ha, dia bagi syarat L ke seperti ini. Dia tak eja sebab kita dah kenal. Okey. Untuk makcik di bawah. MC ya. Makcik. M dengan huruf C. Makcik. Ha, contoh ada nama. Ada nama makcik tu, eja nama dia dulu. Makcik Ina. Ha, ataupun kalau murid-murid pendidikan khas, dia dah kenal orang itu, dia akan bagi isyarat untuk nama orang tersebut. Okey, kalau makcik Ina dia akan buat gini pun boleh. Makcik Ina. Kalau dia tak kenal, dia tahu nama penuh, dia akan eja nama orang tersebut. Okey. Okey, cikgu nak tengok dulu. Ah, cikgu Zila Kadir. Oh, baru tahu ada bahagian lelaki dan perempuan. Okey, cikgu Liza jelas. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, siapa ni? Nurul Alisha Aisyah. Boleh. Okey, terbaik. Okey, cikgu teruskan ya. Okey. Ah, ini adalah tadi kan sepupu dia. Jadi pupu, sepupu, sepupu. Okey, dia adalah sepupu dia dalam keluarga kembangan. Ada ramai ahli keluarga kan. Okay, ini adalah sepupu. Okey, isyarat pupu. Pupu. P U P U. Pupu. Okey. Mudah kan? Okey. Okey, seterusnya. Ha, ini isyarat untuk
perkataan saya. Saya, sekejap lagi kita akan guna perkataan ini, okey? Saya, isyarat eja, S-A-Y-A, saya. Okay. Yang ni, sayang, S-A-Y-A-N-G, sayang. Okey. Dan seterusnya apa ni? Mesti tahu kan, dah belajar tadi. Okey, keluarga. Keluarga, eja. K-E-L-U-A-R-G-A, keluarga. Saya, sayang, keluarga. Okey. Okey. Siapa ni? Cikgu baca komen dulu. Alia Nushada, cikgu. Boleh tolak ulang semula, pakcik? Okey. Boleh. Kejap. Ya. Okey, cikgu tengok sekejap. Okey, slide yang ke 10. Okey, pakcik. Okey. Pakcik. Pakcik siapa tu? Pakcik saya. Satu lagi. Makcik. Makcik saya. Okey. Boleh. Alia Nushada. Boleh dapat? Okey. Cikgu teruskan ya. Okey. Yang ni dah sudah. Saya, sayang, keluarga. Okey. Membuat ayat mudah. Okey, isyarat untuk membuat ayat mudah. Menggunakan perkataan-perkataan yang telah kita belajar tadi. Okey, kita akan membuat ayat yang mudah sahaja. Okey. Yang pertama, saya sayang ibu dan bapa. Saya sayang ibu dan bapa. Jangan lupa ya. Kena ingat isyarat-isyarat ni nanti ada dalam kuis. Siapa yang boleh jawab kuis terbaik, okey? Okey, nanti kena ingat. Saya, okey, isyarat saya, sayang ibu dan bapa. Bapa gini. Okey, seterusnya yang kedua. Saya sayang datuk dan nenek. Isyarat ni saya sayang datuk dan nenek. Mudah, boleh tak? Boleh tak semua? Okey. Nak tengok balik komen. Alia Nushada cakap boleh cikgu. Bagus. Nanti boleh isyarat dengan kawan-kawan ya. Okey, saya sayang datuk. Pastikan datuk ya, sebab datuk adalah lelaki, dia dekat atas. Datuk dan. Nah, ini isyarat untuk dan. Daripada bahu kan kiri, tarik ke kanan. Okey, siapa yang guna tangan kanan atau kiri, dia ambil daripada tangan daripada bahu kanan, tarik ke kiri. Dan. Okey, dan ni. Okey, mudah sekali. Okey, ulang semula. Saya sayang ibu dan bapa. Okey. Yang kedua, saya sayang datuk dan nenek. Okey. Okey, Cikgu Farida Muhammadun. Terima kasih cikgu join kelas saya. Alhamdulillah, tahniah Cikgu Liza. Baik, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan seterusnya ya. Yang ketiga, saya sayang abang dan kakak. Okey, isyarat dia. Saya sayang abang, okey, dan kakak. Kini ingat. Okey, isyarat. Bahasa atas paras hidung adalah untuk lelaki. Bawah paras hidung adalah untuk perempuan. Okey. Semula. Saya sayang abang dan kakak. Okey. Mudah kan? Okey, seterusnya. Saya sayang mereka semua. Okey.
saya dah mesti ingat perkataan isyarat untuk saya kan? Saya sayang, mesti dah ingat. Saya sayang mereka, M mereka ialah M letak dekat bahu sebelah kiri, tolak ke depan, M. Semua, semua seperti ini. Semua pusingkan tangan letak di atas tapak tangan kiri. Okay. Semua. Gitu. Semula ya, yang nombor tiga. Saya, sayang, abang dan kakak. Okey, yang keempat. Saya, sayang, mereka, semua. Okey, dapat tak? Okey, cikgu harap semua dapat ya. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima. Saya, sayang, keluarga, saya. Okey, boleh tak? Saya, sayang, keluarga, saya. Cikgu harap semua dah dapat ya. Apa isyarat untuk ahli keluarga tadi. Okey, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Sayang Keluarga. Boleh tak? Siapa cakap boleh? Boleh. Siapa nak nyanyi sama-sama guna isyarat. Jom. Siapa boleh? Okey, Alisha, apa ni? Guru Alisha, Aisyah dapat. Jom kita nyanyi sama-sama lagu Sayang Keluarga. Suara cikgu tak sedap, tapi cikgu akan cuba menyanyikan lagu ini untuk semua guna isyarat, kotangan bahasa isyarat. Okey. Okey, siapa ni? Nur Madihah, Mama Azman dapat. Alhamdulillah. Cempaka ada ni. Okey, boleh. Jom kita nyanyi sama-sama ya. Okey, Cempaka dan semua yang berada di bersama cikgu sekarang ini. Okey, jom cikgu nyanyi suara je ya, tak ada muzik. Satu, satu, saya sayang ibu. Dua, dua, saya sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Okey, boleh tak? Boleh tak nyanyi lagu tu guna bahasa isyarat? Siapa ni? Alia, boleh dan dapat cikgu. Okey, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Okey, semula ya. Satu, satu, saya sayang ibu. Dua, dua, saya sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Okey. Lepas ni boleh nyanyi lagu ini semula. Okey. Kalau lupa, tengok semula video apa siaran langsung ini. Okey. Di channel Cikgu Rosmaliza Jajul. Okey. Seterusnya apa lagi ya? Dah tiba kuis. Okey. Sebelum cikgu baca kuis dan bagi soalan kuis kepada peserta-peserta semua yang join cikgu hari ini. Okey, sebelum masuk konti, cikgu akan pasang iklan dahulu ya. Okey, baiklah. Untuk masuk studio, sisi masuk studio, cikgu Liza akan masukkan pautan StreamYard supaya murid yang bertuah akan dibawa masuk ke studio bersama dengan cikgu Liza. Jadi sekali lagi diingatkan supaya aktifkan kamera dan mic kamu ya. Bagi murid muslimah perempuan, kamu mestilah menutup aurat, pakai tudung. Begitu juga bagi murid muslim lelaki dan non-muslim perlu berpakaian yang sopan. Okey. Sebelum itu, jom kita layan iklan dahulu ya. Okey, sekejap cikgu pasangkan iklan dahulu.
COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari IDIDIK dan Kelab Guru Malaysia membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Okey, selamat datang semula ke kelas tuition online percuma bersama Cikgu Liza. Okey. Siapa yang dah masuk konti ni? Okey, sebelum tu, okey, Cikgu nak pasang dulu soalan kuis dan tarik murid ini. Okey, sila perkenalkan diri dan beritahu daripada sekolah mana dan buka mic kamu ya. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Cikgu tak dengar. Saya dari SK Seri Suria, Kuala Lumpur. Sekejap ya. Okey. Kamu telah apa buka mic adik Alia. Assalamualaikum Cikgu. Okey. Sekejap. Cikgu tak dengar suara kamu lah. Okey. Alia dah bersedia ke? Cikgu tak dengar suara Alia lah. Dah. Okey, Aziza. Okey, Aziza. Ha, Alia, cikgu tak dengar suara Alia. Aziza, cikgu tak dengar suara Alia. Okey, cikgu naikkan. Okey. Okey, cikgu naikkan. Okey. Okey, Aziza cuba bagi tahu nama daripada sekolah mana? Bagi tahu nama daripada sekolah mana? Okey, Adiba, Adiba. Okey, Adiba, Adiba. Cikgu tak dengar suara. Cikgu tak dengar suara. Aziza cuba bagi tahu daripada sekolah mana? Cuba bersuara. Cuba bersuara. Nama Aziza binti Zulkarnain. Okey, dari sekolah. Okey, dari sekolah. Temanggung Abdul Rahman. Okey, Temanggung Abdul Rahman. Okey, yang bawah ni siapa? Adiba Nur Zaida. Okey. Kasih, ya. Kasih, ya. Mak, kasih boleh bantu kasih, ya. Mak, kasih boleh bantu kasih. Okey. Isyarat aku boleh. Mak, kasih. Isyarat aku boleh. Bila orang dia, isyarat nama. Syarat dia, nama dia, dari sekolah mana. Star gitu pun boleh juga. Okey dah. Star gitu pun boleh juga. Okey, dah ada tiga peserta ni. Okey. Alia. Okey, Mak Adiba boleh tak Mak Adiba cakap sedikit? Mak Adiba boleh tak Mak Adiba cakap sedikit? Saya tak dengar suara lah. Ya? Dengar tak? Ya? Mak Adiba? Mak Adiba? Ada tak? Okey, tak apa. Apa pun buang masa, cikgu akan tanya soalan daripada Alia dulu. Ya? Okey, Alia boleh aja guna bahasa isyarat tak? Alia? Alia? Boleh? Okey, Alhamdulillah. Okey, cikgu dengar soalan. Okey. Soalan yang pertama ya, saya cintai kepada Alia. Teka kod tangan bahasa isyarat di bawah ini. Ini isyarat untuk apa? Sebut ya. Aziza nanti sekejap ya.
Isyarat utama ni dia. Ya. Nenek. Ya. Ya. Nenek. Ya. Nenek. Tak dengar. Apa? Tak dengar. Apa? Nenek. Eja boleh eja. Eja boleh. Nenek. 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 E. E. I. N, E, K. Okey, cuba kita tengok. Okey, betul. Okey. Satu lagi untuk slide ini, kita pergi kepada Alia. Ya, ini isyarat untuk? Isyarat untuk? Haa, ni atas paras hidung. Ini mesti lelaki. Mesti lelaki. Isyarat untuk? Isyarat untuk? Alia. Berapa? Alia apa? Okey, cuba kita tengok gambarnya. Okey, alhamdulillah. Dah ada ya. Ini, okey, ini nenek, ini bapa. Okey, terima kasih Arya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan soalan ini ke Aziza pula. Okey, Aziza bersedia. Aziza ini isyarat untuk apa Aziza? Ini di bawah paras hidung. Isyarat untuk? Ibu. Okey, cuba kita tengok gambar dia ya. Okey, ini adalah emak. Kalau ibu dia huruf I. I ada huruf I. Ini emak. Okey, emak. Okey, sekejap Aziza. Ada satu lagi soalan untuk Aziza. Okey, ini apa Aziza? Dah saja. Datuk. Okey, begitu kita tengok jawapan ini. Datuk Andai Aziza. Terima kasih Aziza. Okey, sekarang kita nak bagi bagi soalan ada Aziza. Kasih boleh eja ya. Kalau suara tak ada boleh eja. Eja. Kalau boleh sebut, sebut. Eja. E. K. Okey, kita cuba kita tengok. Okey, pandai. Kasih. Kakak. Okey, satu lagi soalan untuk kasih. Okey, ini apa kasih? A, D, I, K. Pandai kasih. Alhamdulillah. Okey, kasih. Terima kasih banyak. Okey, nanti boleh cuba sekali lagi. Ada banyak soalan. Okey, kasih ni untuk apa? Isyarat untuk apa? Ha, ni cikgu suka nak bagi isyarat. Ya? Semula? Eh? Apa ni? Eh? Ha, cikgu nampak isyarat awak. Eh? B, A? N, G. Okey, pandai. Bagus. Okey, satu lagi. Apa ni? Isyarat untuk? Isyarat untuk? Okey. Dah. Okey, cuba tengok. Ayah. Okey, huruf A letak di atas dahi ialah ayah. Okey, kasih. Boleh teruskan. Okey, siapa lagi? Okey, cikgu naikkan juga. Kasih boleh sama cikgu. Benda mari cikgu dikonti. Okey. 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 Dia kasih di atas paras hidung apa tu? Boleh. Okey, cikgu bantu. Pakcik. Okey, pakcik. Aziza boleh bantu kat kasih ni. Ini syarat apa Aziza? Sebut. Makcik. Pandai. Okey. Gunaikan juga tadi sekali Alia. Alia. Siapa yang nak cuba belajar bahasa isyarat. Okey.
untuk menambah pengetahuan kamu, ya. Okey, sekarang kita baca ayat di bawah ini berpandukan kod tangan bahasa isyarat. Kamu boleh baca. Cikgu isyaratkan ke yang pertama, ya. Aku tunjukkan isyarat dia dulu. Okey. Cikgu tunjukkan dia ada. Ayat ni apa? Tadi dah belajar kan? Ini isyarat. Saya. Ya, cikgu tak dengar. Ya? Ya? Siapa boleh bantu? Aziza ataupun Kasir? Boleh bantu. Kasir boleh. Kalau tak boleh nak cakap, Kasir boleh guna kertas ataupun papan tulis. Boleh tunjuk pada cikgu dekat screen komputer kamu, ya. Aziza boleh bantu tak? Ayat apa ni? Saya. Lagi? Satu. Saya. Datuk. Lagi? Dan apa? Dan ini. Betul. Saya. Datuk. Dan ini. Okey. Kita ada lagi. Okey. Yang kedua. Ini sama je perkataan dia. Siapa nak cuba? Alia nak cuba sekali lagi tak? Alia? Cuba baca ayat ni. Mic kamu masih tertutup. Saya, ibu dan bapa. Saya. Lagi? Saya, keluarga saya, dah pandai dah sebut syarat. Okey, tahniah untuk anda semua. Seronok sangat. Okey.
Terima kasih cikgu ucapkan pada kasih pada Aziza, pada Alia dan juga anda semua hebat. Okey. Okey cikgu seronok sangat. Okey sebelum itu untuk murid-murid pendidikan khas. Jangan lupa ya, siapa yang Okey, sekiranya kami dah subscribe, apa perkataan tu akan berikan warna ke lawan. Ada sekejap pelabuhan, saya nak tekan lagi. Okey. Okey, cikgu rasa. Okey. Sesudah kembali kita baca doa, sesudah belajar sama-sama. Boleh tak? Boleh tak? Aziza, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tibahu wa arinal batila batilan warzuqna tibah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Cikgu akan sekejap, cikgu nak naikkan semua di konti ni. Okey, alhamdulillah. Okey, siapa lagi? Ini Mira, Mirza Zafrina. Okey, Mirza, cikgu dah habis kelas. Okey, tak apa. Kita boleh join untuk di akhir siaran. Okey, sebelum itu okey, cikgu nak ucapkan terima kasih di atas kesudian murid-murid, rakan-rakan Ayu, ibu bapa, bakal-bakal guru dan guru-guru pendidikan khas yang telah menyertai kelas pendidikan khas pada hari ini. Semoga dengan perkongsian ilmu tadi dapat memberi impak yang besar buat kita semua. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua yang bersama cikgu pada hari ini ya, daripada awal sampai akhir kelas. Okey, link sijil. Cikgu terlupa pula link sijil. Sekejap. Okey, link sijil. Okey, link sijil cikgu akan letak dekat bahagian komen. Okey. Link sijil boleh didapatkan pada bahagian chat. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas live ini ya. Pastikan anda guna email e-didik sahaja. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Bila masukkan kod akses untuk link sijil iaitu hashtag kelas Ayu EDD, semua huruf besar, hashtag kelas Ayu EDD. Okey, kamu taip. Okey, taip dengan huruf besar, semua huruf dia bersambung, kelas Ayu EDD. Kamu dijemput untuk ke portal www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan sebarkan kelas percuma ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Okey, pada rakan-rakan kamu semua pun boleh kamu share, okey? Link sijil ini, okey, untuk mendapatkan info-info yang terkini. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat ya, hashtag bermula percuma selamanya percuma, insyaAllah. Okey, sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini, okey, sila mohon tutup ruangan chat dan klik butang subscribe dan aktifkan ikon lonceng supaya kamu tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Okey, sekiranya kamu suka dengan apa yang dipelajari hari ini, sila klik like dan share pada rakan-rakan di media sosial kamu untuk sebarkan ilmu dan memperoleh kebaikan di atas perkongsian tersebut.
Sila type dan di ruangan komen sebelum link sijil akan diberikan sebagai tanda terima kasih daripada cikgu kerana kehebatan kamu menyertai kelas tuition percuma tersebut pada hari ini. Okey, jangan lupa sertai kelas tuition percuma online. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Elia Nur Syahadah. Okey, Nur Elia boleh Nur Syahadah dengan Mirza Zifiran dengan Kasih. Apa pendapat kamu kelas hari ini? Dapat tak belajar kod tangan bahasa isyarat? Elia? Dapat. Cikgu nak tanya. Dapat tak isi pelajaran hari ini? Keluarga bahagia, keluarga asas, keluarga kembangan dan ahli dalam keluarga. Dapat tak? Senang tak? Dapat. Cikgu tak dengar suara kamu, Elia? Dapat. Mudah tak? Mic kamu macam tertutup lah. Mudah. Ya. Yeah. Tak dengar. Okey. Okey, bagaimana pula dengan Mirza Zafirah Muhammad Zaini? Apa pendapat kamu kelas hari ini? Dapat tak kod-kod bahasa isyarat? Saya baru keluarga. Masuk. Saya yeah? Baru masuk. Cikgu tak dengar suara kamu lah. Masuk. Awak cuma baru masuk. Saya baru masuk. Okey, sekiranya masih belum mengetahui lagi isyarat kod ini, belum mahir lagi, boleh tengok semula kelas tuition cikgu ini ya. Okey, Kasih. Kasih, assalamualaikum Kasih. Jawab Kasih. Assalamualaikum. Kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Kasih, kenapa? Waalaikumsalam. Kasih. Jangan lupa buat kerja sekolah ya. Okey. Okey. Sebelum cikgu tamatkan kelas ini, izinkan cikgu untuk baca serangkap pantun. Okey, jika pergi ke kedai Pak Abu, belikan saya buah longan. Cikgu nak ucapkan thank you. I love you. Okey, ini isyarat untuk I love you tau, Alia. I love you. Kena sentiasa memberi sokongan. Okey, terima kasih kepada semua. Kita bersendirian, kita biasa. Jika bersama, kita akan jadi luar biasa. Masya Allah. Jangan lupa kelas pendidikan khas yang akan disampaikan oleh semua cikgu-cikgu pendidikan khas di dalam siaran Akademi YouTuber secara percuma dan selamanya percuma. Okey, dan juga boleh tengok kelas ulangan hari ini ya. Okey, selain daripada itu, cikgu nak bagi tahu jangan lupa kunjungilah channel-channel cikgu, cikgu-cikgu pendidikan khas, cikgu Rozi, cikgu Madiha Zahira, cikgu Zila Kadir, teacher Del, cikgu Ustazah Zuraidah Munir dan juga channel cikgu Rosmaliza. Okey. Terima kasih kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami agar terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Hai. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.